Oke, sekarang di Neomart udah ada vending spot dan kalau kalian mau beli ada di sini harganya. Untuk rulesnya kalian bisa baca aja sendiri, sedangkan untuk SSP kalian bisa ke bagian kiri, di sini ada SSP-nya. Jadi jangan lupa kunjungin ke Neomart, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Neo Kira. Jadi di video kali ini gua bakalan kolek-kolek SSP nih ya. Sesuai requestan ya, Bang. Tiap kali lu mau kolek SSP, record dong, jangan video aja. Soalnya gue demen liatin kolek-kolek SSP. Gue bingung kenapa kalian demen ngeliatin gue kolek-kolek SSP sih ya. Menarik. Satisfying sih emang sih. Kayak kolek WL, terus WL udah jadi 100, jadi DR, segala macam ya kan. Nah, di sini gue itu ngestok 145.000 SSP seat. Yang dimana gue beli di rate 11,5. Jadi gue nge-spending di 8.337 WL. Di sini gue udah kosongin WL gue, jadi langsung aja kita bakalan ya kolek-kolek seperti biasa. Kita lihat profit yang kita dapetin bisa berapa banyak. Menurut gue sih 10 DL lebih sih ya, 12-13 DL menurut gue. Cuman kita lihat aja bisa dapet berapa banyak. Soalnya ini ada beberapa seats yang kurang laku, tiba-tiba laku gitu loh. Jadi ya lumayan lah menurut gue gitu. 36... Ember 1 WL lumayan lah. Brick laku 44 WL. Crappy oke. Makasih juga yang udah ngasih tahu gue harga. Bang, harga segini masih laku bang. Bang, harga segini masih sold out. Makasih lo ya. Ternyata pas gue, wow. Kayak misal nih, seats harganya 50 per satu masih laku. Gue jualnya tuh 70 gitu. Lumayan agak jauh gitu ya. Tapi tetap profit sih kemarin sih ya. Ya walaupun agak dikit aja gitu profit ya. Ini kayak wit-wit biasa nggak laku, jadi laku semua gitu. Lumayan banget. Black block ya lumayan sih ya, walaupun nggak sold out. Kayak brown juga kemarin kurang laku, jadi laku dapat 1 DL. Oke, lumayan loh. Ini dapat 8 WL dari si Cliffside. Gray 43. Mini 1 WL, oke lumayan. Mood glob nggak laku. Pointy lumayan 17 WL lakunya. Red 1 DL. Ini juga kemarin nggak laku jadi laku sekarang. Wooden platform kita main dulu. Dapat 83 WL, 9 DL baris pertama, 958. Black 37. Runestone nih, ini banyak sih 3 DL. Oh enggak. 266, berharap banget 3 DL. Exclamation dapat 5 WL. Devil Hound ini wajar sih laku. Mungkin gue mau coba turunin sih. Soalnya pada bikin Reaper Wings gitu ya. Mungkin nanti gue coba turunin aja dikit harganya. Mumpung udah mau Halloween gitu kan, pada nyari Reaper Wings semua. Buat jadiin Chandelier sama Devil Horn gitu. Itu jadinya Reaper Wing. Lanjut. Oke mantap. Ini juga mirip-mirip harusnya. Yep. Grimstone 55. Ini berapa? Berarti mirip kayak orange harusnya. Yap, 220. Oh my god. 31. Oke. 4 WL lumayan lah. But 14 WL. Not bad. Yellow 72. Kurang dikit lagi sold out. Enggak apa-apa. Wooden table 16 WL. Window 84 WL lumayan. White block 166 WL. Poppy 1 DL pas. Oke, mantap. 2 WL. Rock platform 39. Green 74. Oke, ntar 200 mentok. Kita ambil lagi. Evil brick 42. Oke, ini 1 DL gak? Oh enggak, 88. Aku 83. Aduh, lupa gue jadi DL dulu. Nah. Sip. Stalagmite 2 WL. Texas 3. Di sini juga paling 1 atau 2. Oh 3. Host entrance 85. Kita jadiin DL dulu. Painting dingdak 149. Nah, stripay 6 WL. Wooden window 8 WL. Barrel 244. Astaga, di drop dong. Shaker 33, ini 2 WL, kita jadiin DL dulu. Ini 1 WL, 2 WL, ya betul.
sama juga nih 3WL, ini juga 12W, oh 5WL lumayan. Tanaman 233, tomat 9WL, kemudian window curtain 3WL, wooden chair 223, blueberry 3DL. Harusnya bisa lebih banyak, cuman gua turunin aja gak apa-apa biar cepet laku. 33WL dari dark green dark aqua, 1WL dari romantic bus, 6WL dari staircase, oke. Water bucket 66WL. Oke. Apakah bisa? Ah, bisa sih, pasti sih 50DL mah di sini. Tuh kan. 51 yuk, 51. Nyampe enggak? Ah, enggak nyampe. Oke, kita cek enggak ada yang kelewat ya. Oke, aman. Kita lanjut lagi kolek-kolek. Ini harusnya juga lumayan banyak ya. Tuh kan 283, cuy. Mantap. Terus perculis 2DL. Oke. Ini 4WL. Dark orange 19WL. Tangram 59 lumayan. Street sign 6WL. Flat piano 219. Kemudian untuk note ini 4WL. Secret passage 4WL juga lumayan. Duh. Polkadot ini belum laku semua ya, masih ada 12, cuman dapat 15WL, oke lah. Ini orange laku akhirnya 68, lumayan loh. All time ini 217, buh. Ini zaman-zaman orange masih mahal, enak banget sih pas gaming night ya, gaming juice ya, itulah yang lagi mahal-mahalnya gitu. Bentar, gua mau bersihin dulu. Oke, kita lanjutin lagi. Blue block 15WL dapat 1DL 59WL. Air duck 26. Western 14WL. Padahal Western biasa sold out terus sih. Cuma mungkin lagi kurang laku sekarang ya. Vinay 2WL. Piano 55. Salon 2WL. Dresser 9. Ini banyak sih harusnya sih. 159. Oke, good. Berapa ya? 159. Oh, 154. Ini 160-an. Yep, 161. Buh. 68. Nyampe 69. 69. 69. Hah. Oke, sip. 69 angka terbaik ya. Kaktus 165. Picket face 25WL. Screen door 133WL. Oke. Blue Star wallpaper 23WL. Jusco 23WL juga, mirip-mirip. Dasset balon 256. Foliet 256. Oke. Plumbing 345. Oh my god. Oke, kita lihat apakah kita bisa dapat profit 10DL lebih. Tapi kok kalau dilihat agak kurang ya. Kenapa ini? Ice crush, oke. 245. Nah, di sini udah profit semua nih. Apa gue salah ngitung ya? Seingat gue 145 kok. Modalnya 8337. Coba nanti gue cek di history gue deh ya. Soalnya gue ada SSSS juga sih. 11WL 20 nih, 342. Oh my god. Oke, kita kolek-kolek lanjut lagi. 5WL di sini 67. Kemudian di sini 16WL. Gemsign 15WL. Kemudian ini 60WL. 91. Oke, jadi itu udah semua ya. Kita dapat 91 55WL. Jadi gue bakal ngecek dulu aja buat modalnya dulu. Apakah benar gue 83DL atau enggak gitu ya. Oke, jadi tadi gue udah cek dan benar. Kita nge-spendingnya itu 8337. 8337. Yang berarti kita itu dapat clean profit dari 145.000 SSP itu 818WL. Ya tetap masih oke-oke aja lah ya, masih lumayan sekitar 10% dari
Modal ya, emang gue bilang itu profit SSP itu sekitar 10-20% dari modalnya. Kalau misalnya modalnya 50 DL ya sekitar 5 DL-an gitu, 5 DL sampai 10 DL. Cuman kalau misal harga SSP lagi naik kayak yang kemarin itu bisa nyampe 20% gitu. Makanya yang kemarin tuh cepet banget ngumpulinnya pas zaman-zaman cooking masih bisa ngasih lean gems gitu, gaming night. Soalnya blueberry naik, bush naik, mushroom naik, poppy, rose, daisy, terus orange naik semua. Jadi kan kebus banget tuh ya. Ya jadi itu aja buat video kolek-kolek SSP kali ini. Kalau misalnya kalian punya saran mau bikin konten apa, bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gue Nakira, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan video. Dadah!